guys, untuk korang ketahui, ini adalah sebuah basikal folding bike eh. Sebuah basikal folding bike. Okay, ini ada brand 360 eh. So, kita ada dua tayar. Tayar ni adalah 16 inci. So, basikal ni boleh dilipat eh, supaya boleh di-commute ke mana-mana. Hi guys, kembali lagi ke channel aku, Gravel War Studio. Salam satu gravel. So, hari ini aku mau ceritakan sedikit tentang folding bike atau lebih dikenali sebagai basikal lipat. Okay, stay tuned guys. Okay guys, ini adalah sebuah basikal lipat eh. Aku akan tunjukkan cara-cara bagaimana nak melipat basikal ini eh. Kita nak simpan dia dan kita akan commute dia. Okay, kita buka dulu. Pertama kali kita turunkan pedal ni ke bawah. And then kita tarik belakang ni. Dan kita tolak kaki. Okay. Then kita buka yang depan ni. Kita pull dia eh. Kalau begini, kita pull dia ke belakang. Okay. Then lock. Then last kali, oh, kita buka handle dia. Kita lipat. Nice. Okay. So sekarang kita boleh bawa dia ke mana-mana. Tolak. Okay, untuk buka kembali, angkat balik handlebar ni, kunci balik and tolak, angkat and tolak balik. Okay. Lipat balik. Nanti kunci balik. Okay. Tolak balik yang bagian belakang. Okay. Siap guys. Okay. Dan bahagian post ni kita boleh naik dan turunkan eh, ikut kesesuaian ketinggian eh. Very simple. And dia punya pedal kita boleh klik masuk eh, simpan. Guys, inilah keistimewaan sebuah basikal folding bike. Kalau kita nak tongkat ni, kita just tolak and simpan and okay, kita boleh lepaskan eh. Okay, untuk folding bike ni adalah jenis M-bar, ada yang jenis flat bar. So, bergantung kepada kesesuaian dan kehendak rider lah, sama ada dia nak yang jenis M ataupun jenis flat. Kalau yang jenis flat agak rendah sedikit, kalau yang M ni agak upright sedikit. So, tayar ni adalah 16 inci eh. Ni adalah brand 360 eh. So kat depan ni ada box untuk kita letak bag dan juga box untuk kantong di bahagian handlebar ini. So sungguh menarik eh basikal ini. Very simple. Yap. Yap. Ketinggian. Adjust suppose. Then boleh tunggal eh. Ha. Steady. Okay guys, pastikan kita boleh letak loceng eh. Loceng dan juga dipanggil side mirror eh. So kita tengok orang belakang. Okay, ada gear, ada brake. And then ada bag untuk letak botol air sini. Dan handphone dekat sini eh. And then boleh letak garmin dekat sini. Okay, very nice guys. Tunjuk korang belah decide pula macam mana. Okay guys, hingga ketemu lagi. Bye bye.